Selamat pagi, kita berada di Balai Desa Sidayu. Ini kita ada fenomena menarik. Yes. Cek. Bersama channel kita kembali nih. Ini ada kegiatan Bapak Kades pagi ini melakukan penyemprotan mandiri. Nah, perangkatnya lebih pada sibuk ini. Kegiatan apa ini Pak Kades? Ini kan tujuannya untuk bersih lingkungan. Kalau lingkungan bersih, otomatis untuk manusia kita sehat kan sangat menunjang. Makanya untuk kegiatan ini saya fokuskan kaitannya bahwa kesehatan atau kebersihan itu pangkal kesehatan ya. Kebersihan itu pangkal kesehatan. Ini rumput pasti saya benahi untuk jangan sampai tumbuh liar. Makanya teman-teman lagi sibuk, saya beranikan diri untuk kaitannya mengerjakan. Insya Allah saya bisa. Insya Allah saya bisa. Ketika saya bisa, kenapa? Cuma nyuruh aja. Lebih baik kami tandangi sendiri aja juga bisa. Itu maksud dan tujuan kami. Tidak meremehkan kepada teman-teman kami. Teman-teman kami kan lagi punya tugas yang lain. Kalau saya lagi luang, kenapa nggak bisa? Karena ini juga kaitannya dengan kebutuhan kita bersama. Mungkin itu untuk menuju Sidayu yang sehat, Sidayu yang maju, Sidayu yang ke depan lebih apa ya kaitannya asri lah gitu ya. Dengan slogan Sidayu kan Sidayu ada, Sidayu bisa, Sidayu luar biasa ya. Terima kasih Mas. Kurang tanaman besarnya ini Pak Kades. Ya, rindang Pak Kades. Untuk ke depan juga saya lagi menailah untuk kaitannya mempercantik tempat kerja kita. Ketika tempat kerja kita lebih percantik, kita rasanya betah untuk menyelesaikan tugas-tugas di lokasi tersebut. Itu harapan kami kaitannya ke depan Bapak. Kita sendiri atau teman-teman kita yang ada di desa itu merasa nyaman, merasa kaitannya Bapak sangat-sangat apa ya sejuk indah, itu kan merupakan suatu kebutuhan kita juga. Ada itu ya yang kayak gini ya kita buang. Break dulu Pak Kades, maskernya dibuka. Gimana wajahnya Pak Kades? Okay, wah, okay. Ternyata ganteng juga ini. Siap. Sidayu ada. Sidayu ada. Sidayu bisa. Sidayu luar biasa. Terima kasih. Terima kasih Pak Kades. Selamat bertugas.